semakin menambah kemeriahan di sini. Padahal ini foto dari sini juga bagus ya. Maksudnya foto ini untuk produk Snail. Apa? Sini kayak apa? Sekarang aku lagi ada di Jam Siliok. Tepatnya sekarang tuh lagi ada event Winter Wonderland. Ada di Lotte World dan Lotte Tower. Kalian kalau mau kesini itu dari Jam Siliok, exitnya exit 1, terus kan itu di Lotte World Mall. Jalan lurus, terus ngikutin jalan yang lampu-lampu itu. Dan di, pokoknya di inilah, depan Lotte Tower-nya. Dan kalian bisa lihat, di sini lagi ada event Winter Wonderland yang diadain oleh Snail dan ada ice skatingnya N derajat 5 gitu, aku bingung bacanya. Dari sini aja udah kelihatan kan gimana cantiknya lampu-lampu, ada event Natal gitu. Dan event ini itu ada dari tanggal 1 Desember 2021 sampai 16 Januari 2022. Jadi kalian yang mau lihat event ini, Winter Wonderland ini, datang sebelum tanggal 16 Januari. Datangnya itu paling bagus ya pas malam gini, soalnya kan lampu-lampunya udah mulai nyala. Dan okay, kita lihat apa aja yang ada di sini. Kayaknya bagus banget untuk foto-foto. Oh, tapi sebelumnya aku mau pakai masker dulu karena kan mau jalan. Okay, harus tetap jaga kesehatan karena corona lagi rame lagi di Korea. Lihat-lihat. Oh ya, jangan lupa untuk like video-video aku, ikutin, tonton, di subscribe, di komen. Pokoknya jangan lupa untuk selalu ikutin video-video terbaru dari aku. Pokoknya seru. Bagus-bagus banget di sini, banyak orang-orang pada berfoto-foto ria dengan event lampu-lampu yang bagus ini. Sini ada pohon Natal. Dan ini tuh Lotte Tower-nya, guys. Tuh tinggi banget kan? Seoul Sky. Kalian juga bisa naik ke sini, beli tiket kalau mau ke sini. Aku lihat di Instagram itu lagi diskon 18.000 atau berapa. Pokoknya kalian ke sini aja. Bagus banget, keren banget. Kalian yang lagi di Korea, sempatin lah kesini. Asli, ini bagus banget. Kita akan lihat ke sana. Ice skatingnya itu ada di sebelah sana, guys. Ayo. Dari depan sana sampai ke sini itu ada jembatannya, jembatan ini baca untuk nyebrang sini. Dan sebenarnya di depan lagi seberangnya itu yang ada Lotte World, itu ada Lotte Department Store juga. Pokoknya di sini tuh Lotte gede banget, ada Lotte Towernya, pusatnya Lotte lah. Di sini ada Lotte World. Oh ya, dan sebenarnya banyak banget event di Lotte World ini. Aku lihat event ini juga di Instagram, kalian bisa cek Instagramnya di Lotte World, itu banyak banget event.
banyak banget juga tiket yang lagi diskon. Oke. Tunjukin struknya, jadi kita nanti bisa naik ke sini. Dan satu orang itu dikasih waktu 40 menit, guys. Pokoknya kita harus beli produknya dulu nih, isinya dari tanggal 1 sampai tanggal 16 Januari. Oke, kita lihat ke sana. Tuh kan pada nunjukin struk. Karena aku belum beli produk satu dari Snail, jadi aku belum bisa naik. Kita lihat aja tempatnya. Untuk foto-foto bagus banget, guys. Sayangnya kalau kita bisa naik ke situ tempat fotonya yang bagus, tapi sayangnya harus tunjukin setruk kita ke situ. Jadi kita nggak bisa naik ke situ. Kita cuma bisa foto di sini, depannya aja. Tapi kita nanti bisa lihat dari sana, lewat samping situ, kita lihat tempat ice skatingnya. Dari sana. Jadi kita muter dulu, guys, dari belakang. Karena di situ nggak ada tangganya. Tangganya ada di sebelah sini. Guys, tuh. Terlihat Lotte World-nya. Dan Masya Allah, ada bulan terlihat, jadi tambah menambah keindahannya. Jadi disinilah, ini dari samping, kita dari samping bisa lihat tempat ice skatingnya. Ayo kita lihat bagaimana. Karena kita belum bisa naik, belum bisa masuk, aku juga nggak bisa naik ice skating. Jadi kita nonton aja. Foto dari sini juga bagus, guys. Banyak foto itu tuh, produk Snail. Apa? Sini kayak apa? Kan, guys, itu dari depan tadi yang kalau udah bisa masuk kan sewa sepatunya di situ. Kalian udah lihat kan tadi ice skatingnya tempatnya kayak gini. Lumayan lah. Bagus, dan ternyata setelah dilihat itu tuh bukan batu es, guys, tapi kayak semacam apa ya, kayak talenan, kayak marmer gitu. Bukan marmer sih, pokoknya kayak bahan, pokoknya yang licin bisa untuk ice skating gitu, bukan es. Bagus lah, nanti kalau udah turun salju biasanya banyak event-event ice skating gitu, guys. Nanti aku akan kasih lihat ke kalian kalau ada event ice skating di mana, kita main ke sana. Oke, kita lihat ya dulu event-event di sini, di Winter Wonderland ini. Oke, cus! Event Winter Wonderland ini
menyambut Christmas biasa kan. Kalau Christmas dan mau tahun baru itu pasti meriah banget. Dan sebenarnya Lotte Mall ini tuh banyak event-eventnya di seluruh Lotte yang tersebar di Korea. Jadi kalian yang ada Lotte terdekat bisa lihat event apa yang ada di Lotte setempat. Oke, jadi setiap Christmas dan tahun baru ada event-event seperti ini. Tuh ada yang hiasan pohon Natal dan lampu. Musiknya aja udah musik Christmas ya, guys. Oke, kita nikmati semua yang di sini. Dingin banget tangannya. Itu dia pohon Natalnya. Kita tuh, itu pada ngantri di situ juga. Aku kurang tahu di situ ngantri apa. Jadi seperti inilah meriahnya suasana di Jam Silyok, tepatnya di Lotte Tower, Lotte Mall, Lotte World, Lotte Department Store. Pokoknya di sini banyak banget Lotte-Lotte. Banyak banget kan sini sepanjang jalan. Pokoknya itu lampu-lampu berhiasan setiap malam. Kalau lampu-lampu ini memang dipasang menyambut Christmas dan Tahun Baru. Nanti akan lebih bagus lagi kalau salju udah turun, pasti tambah bagus, tambah dingin juga. Oke, jadi makasih udah ngikutin video-video aku. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Oke, ikutin terus video-video dari aku dan jangan lupa untuk share biar teman-teman kalian semuanya banyak yang nonton video-video aku. Oke, makasih semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum.